jari ini ngonten wanginya anjing. Hei alah, hei wey, wah lawas tambah becak ini iki kait bro, nilai ceperan bro. Oh, cok ngeri mana becak bro, becak itu duit kunci ini suwargo wajah kunci barang ini. Iya bro, ini tongkatnya tongkatnya anu wira sableng. Oke pak ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Yusuf Arda Channel Review Amatiran Bikin Kedakian. Kali ini semangat banget ya, aku berada di kota Mojokerto, lebih tepatnya di Jalan Veteran, pasnya di alun-alun Mojokerto teman-teman. Di sini ada sate yang viral banget ya, namanya sate Pak Jamil. Aku akan ke sana mencoba becak ini dan nge-reviewnya pakai becak, gimana? Masuk nggak? Nggak usah. Tuh kenapa? Iki lo gue cedek iki men. Menati nih pak becak min nanti. Oh, gue buka kartu wah, ayo kasih donor rodolan. Melaku lah. Melaku ayo. Sehat. Oke. Yuk nggak pakai lama ya. Saat ini wes awe awe. Langsung aja kita. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oke. Hei. Apa? Kopi ini wangi. Balik nih men. Pak, apa nih pak? Berani pak ya? Apa? Aduh. Nunggu dulu ya, kita nyabrang. Monggo, Pak. Halo, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini kita dengan Ibu Sin dalam ini. Ibu Mila. Ibu Mila. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih? Sate Pak Jamil ini. Sekitar 73. Tahun 73? Wow, legend ya. 73 sudah di sini, Pak. Berarti dari tahun 70-an, Bu ya? Wow, legend. Berarti ini generasi berapa, Bu? Kedua. Kedua ya, berarti Pak Jamil tuh ayah jenengan. Oh, gitu ternyata ceritanya, teman-teman. Kok film cerita ini ada, Bren? Ya, biar tahu kalian ya. Dan di sini bukannya mulai jam berapa, Syar? Jam berapa, Bu? Jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 2. Wow. Oh. Jam, Bu. Cepet banget ya. Ini loh, jam 2 perut udah habis ini. Iya. Berapa jam ya? 4 jam loh. 8 ya, jam 9, 10, 11, 12. 4 jam, Ren. Wow, keren. Kenapa nggak tambah jam, Bu? Capek. Capek apa? Udah banyak uangnya nih. Amin. Ngitung duit kali. Amin. Amin. Dan di sini menunya apa aja, Bu? Selain sate. Selain sate, ada empal. Empal, Terus sop iga. Sop iga. Sayur asam. Oh gitu ya, ada pecel juga ya? Pecel. Tapi yang paling favorit ini sate. Oh, ada rawon juga? Tapi yang paling favorit sate ya, Bu ya. Sate apa itu kok beda dari yang lain satenya, Bu? Konsumen ya, ini konsumen sendiri ya. Heeh. Sate Komo. Oh, namanya Sate Komo. Ya, konsumen sendiri yang berarti ya. Orang yang beli apa yang mengatakan Sate Komo ya. Karena besar itu ya. Iya. Kenapa enggak sate dinosaurus aja, Bu? Kan lebih brutal gitu. Karena unik banget ya, pakai bagian dalam itu ya, pakai lulur bagian ya. Dalam. Itu yang enak teman-teman, khas dalam. Dari segi harga mulai berapa ini? Paling murah di sini? 6,5. 6,5 itu apa? 6,5 itu nasi aja, nasi pecel, nasi jalan, gak pakai sate. Gak pakai sate itu 6,5 ya? Kalau tambah sate paling mahal berapa? Paling mahal 2,5. Oh, masih standar teman-teman, 2,5. Wow, keren. Ini sehari aku berapa tusuk untuk satenya? Kalau dari libur, ya sekitar 1,000 tusuk. Wah, gede-gede orang kayak gitu. Waduh, istimewa teman-teman. Kelinu mari gini. Oke, Bu ya, bikin aku mau pesen pecel plus sate makan di sini, guys. Oke, matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Ini kenapa ini Bu satenya, Bu? Sate daging lulur dalam. Sate daging lulur dalam. Oh begitu ya, kayak udah diempel-empel gitu ya. Terus ditambahi bumbu apa ini kok bisa? Kacang. Bumbu kacang ya? Oh, sate lulur berarti ini ya? Tapi kecap gitu. Ini satu tusuk berapa ya harganya? 10.000. Oh, 10.000 ya? Gede lur. Oh, kok kepu es batu ini, Mas? Bener kan? Kayak mentong-mentong ini lumayan, Bran. Diguyur-guyur. Loh kan bener, Fred. Kan gede ini lo. Kebanyakan sate kan kecil-kecil, ada siapanya sate laler. Ini enggak ini. Ini pakai daging sapi makanya agak mahal. Lihat. Loh, ini ya. Jamin ini besar.
kok bubuk es batu ini ya. Iya kayak lollipop pedal pop ya. Tolelop. Tolelop. Gagal mantap. Ya memang enggak mau. 10.000 ini ya, satu ya. Wah enak, friend. Tadi ini pakai daging sapi bagian lulur ya, lulur garam. Wah. Itu yang bikin enak, teman-teman. Dan dibalut dengan kacang ya. Bumbu kacang, bumbu kacang. Ini ya. Oh, es krim, friend. Benar enggak? Iya. Ini cipis mentah nih kemarin. Oh, cuma mentah, friend. Cuma mateng ngono lho kok mentah. Brondoli lah anakku. Nggih. Satu mbaknya, satu mbak. Tester. Ya, sana apa? Di mana? Enggak. Ya, ya, cuma ini. Iya, panas ya. Oh. Ayo, panas. Men, kon tester awakmu aku lah, men. Gantian, Bro. Koe kudu duwe, oke lah. Kayak apa ini, Pak? Lihat tahu. Kayak ada kayak sempol gitu ya, yang digoreng gini ya. Ini pakai dibakar, Pak. Coba ya. Panas gak ya? Panas. Panas ya? Oh, lumayan. Kamu kuat toh. Hehehe. Hehehe. Gue juga. Ngomong-ngomong, guys. Tak coba aja gitu. Kita mencoba. Oh, yuk, Master Chef aja nyoba-nyoba langsung. Gimana, Chef Junet? Betul rumah. Nen, kita lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rasa-rasanya ini kayaknya sate, men? Bukan. Tahu tek. Men, atap sini, men. Sumpah enak, Pak. Ini yang paling kuat ya, bumbu kacangnya ini kuat banget. Untuk kematangannya juga pas ya. Enak. Kematangannya pas mateng. Gak mateng, gak dimain sama kamu, men. Enak, Mbak. Aku. Apa ini? Kojok. Mantap lah dong, men. Hah? Redan, Pak Redan. Enggak, lo lah. Iya, cek dintek lo di sini, men. Nah, enak dong. Oh, kalam. Tak apikan ya. Mau gue pun, ya? Mau gue balik, ben enak. Jadi kayak gimana, men? Bener, bener. Hei, lo. Kayak debut. Tuh, enak, ini berapa tumpuk ayo? Berapa tumpuk? 5 6 6 oh, kayak rukun iman berarti ini? Bener. Enak men ya? Buah enak banget. Terus dicatat lo kasir men, sekolah lo men. Oh iya, tumpuk. Ayo, gak pesen lah. Karena Pak mau konya wangi boleh rek ini. Iya. Iya. Untung gak ngepet mangan lu. Mari cuci piring aku lagi nih. Ya ini wangi kira aku. Oh. Ini mesti jarimu digoreng ini. Heeh, iki arane es potong es kado, Ro. Es kado. Oh, ini apa perbedaannya kalau udah matang, Pak ya? Iya. Wah, enak orang kata kipas sih, Bran. Ini blower ini, anjir. Ayo, ini mau tak pegang ya, nengin nangin, tembak ini, tak berani ini, gak tembak sih. Iya, pikir Pak Yuyu lah, ya. Wah, aku coba tak pikir sanyu, men, kayak sumur. Justru ngawur aja pikir dasar letek, kayak tebu, duduk. Iki, pakai ini wajib ibu men nih. Coba ya, anduk. Oh iya, ibu, itu iya, men. Wajib kayak gini. Ini kayak beluran barang gue ya. Bagiannya gak iso. Makanya ibu isi jini hati gak serbet bisa. Ini ando itu juga tangkringan. Ini dia. Loh, kayak mana toh? Ando, bro, kayak apa? Kesetiaan ando berapa ando kan ini? Celewes. Ini satu kecil juga. Iya, nasinya pecel ya, Dawo? Iya, pecel. Aku mau apa, Mbak? Oke. Nah, kali sate, ingat tuh. Terus sate. Ini kayak mungkin. Kan sate, ya. A few moments later. Oke, teman-teman ya, ini pesananku ya. Wow, sate Komo atau sate Pak Jamil ini. Sate Komo atau sate Pak Jamil. Ini satu 10.000 jadi 40.000 ya.
Wedengin. Dan untuk nasi pecelnya ini 6.500. 4 ini 40, jadi 46.500. Oh. Sangat murah karena ini ya. Wedeng ini kok kajilnya trek. Waduh. Kuat agak ya umangan, friend. Gak kuat untuk pangan yo. Ayo kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke ya, kita coba dulu sate nya ini. Oh, sate lulur bagian dalam. Monggo. Enak banget ya. Kenapa aku sudah bilang enak? Tadi aku di dapurnya, di pawonnya, aku udah cobain satu tadi. Wah, enak banget. Dan bikin kenyang satu aja ini 4 loh. Wah, gila kan? Lanjut. Wow. Coba makan ini ya, sama pecelnya. Kerasa banget ya, sapinya enak banget karena ini bagian lur, bagian dalamnya ini beda dengan dagingnya ya, beda banget, enak banget. Malu udah kenyang pak, ayo pak. Kenyang banget ini mah. Aroma dari katanya tuh terasa banget ya. Aroma itu menyentuh ke banget tuh. Jadi aromanya benar-benar wah. Gila. Siap. Untuk ya kematangannya ya. Kedril banget ya. Tambah lagi, friend. Gila, aku habis dua ya, udah kenyang banget. Kali benar-benar padat banget tadi. Dia tokin ke paku bumi. Hebat ya. Paku cel. Paku cel. Gede. Pak kenyang banget tadi. Bentar. Oke teman-teman ya, aku udah cobain sate Pak Jami ini dengan pecelnya. Jadi benar-benar wow. Buat kalian kalau kesini, kalau memang nggak begitu suka makan banyak, mending pilih satu-satu saja. Karena benar-benar ya, aku makan 3 aja udah kenyang banget. Full kenyang karena ini padat pakai daging sapi. Jadi benar-benar wow, brutal banget. Untuk rasa sate itu kerasa banget karena aku udah dibumbui ya. Sebelum dibakar tuh sama bumbu kacang dan rempah-rempah lainnya tuh waktu dibakar makin enak, makin crunchy untuk luarnya, dalam tuh gak empuk, empuk, enak gitu loh. Jadi buat kalian yang berkunjung di Kota Mojokerto wajib coba sate Pak Jami. Lokasinya ini pasnya di depan alun-alun Mojokerto. Oke, aku mau berkunjung ke kota lain untuk cobain kuliner di kota-kota di Jawa Timur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam kuliner Indonesia. Salam mantap nyam nyampol. Dadah.